Semakin hari Rizky Billar dan Pedangdut Lesti Kejora semakin tak ragu memperlihatkan momen kebersamaan dan kemesraan mereka di depan kamera. Keduanya juga kerap tampil mesra layaknya pasangan yang sedang kasmaran. Terlihat begitu antusias dan mesra. Lesti disebut lebih agresif ketimbang Rizky Billar. Mantan kekasih Rizky The Academy itu juga dicap ngebet banget pada Billar. Hal tersebut terlihat dalam tayangan YouTube Indosiar Senin 7/9/2020 yang lalu. Pada acara tersebut, Rizky Billar menjadi host bersama Ramzi, Irfan Hakim, Gilang Dirga, Rara Lida dan Jirayut. Sedangkan Lesti Kejora duduk sebagai juri ajang pencarian bakat penyanyi dangdut itu. Meski memiliki job desk yang berbeda, keduanya masih tampak lengket saja. Bahkan saat akan mengomentari penampilan dari para peserta yang sudah tampil, Lesti selalu diantar oleh Rizky Billar ke panggung tersebut. Billar, lo giliran Inul Daratista enggak lo jemput, protes Ramzi. Lesti Kejora pun memprotes gelagat aneh Billar. Iya, orang ini bunda aku juga loh. Kok kamu juga Mai Soimah doang yang dijemput, kata Lesti Kejora. Sikap Rizky Billar itu pun membuat menjadi bahan candaan dalam acara itu. Namun, saat ditanya alasannya tak menjemput Inul Daratista, Rizky Billar malah menyinggung kecemburuan Lesti Kejora. Jangan-jangan enggak boleh sama Lesti, udah Mai aja, kata Soimah. Seolah ingin memastikan, Billar pun kemudian bertanya langsung pada kekasih hatinya. Emang dedek enggak cemburu kalau kakak jemput bunda tadi, tanya Rizky Billar. Ternyata Lesti blablakan mengaku cemburu melihat Rizky Billar bersama wanita lain. Kalau sekali dua kali enggak apa-apa, jangan keseringan, entar nyaman, tegas Lesti. Soalnya kita gitu, kita juga sekali dua kali ya udah, tiga kali lama-lama nyaman. Ucapan Lesti pun membuat artis yang ada dalam acara itu terheran-heran. Ya Allah Lesti, udah nyaman, ucap Soimah terbahak. Cie dedek, sahut Ramzi. Melihat kecemburuan Lesti, para host dan dewan juri lain menyebutnya terlalu agresif. Dia kayaknya lebih agresif ya, kata Irfan Hakim. Heh, Billar kayaknya cuma basa-basi karena enggak enak gitu, tanda Soimah. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.